Rossi bakal absen 1 bulan dari MotoGP. Valentino Rossi sukses menjalani operasi patah kaki, tepatnya pada hari Jumat, tanggal 1 September 2017. Dokter Pascarella yang memimpin prosedur medis itu menyebut Rossi harus absen hingga 1 bulan untuk memulihkan diri. Seperti diketahui, Rossi menderita patah kaki setelah kecelakaan saat menunggangi motocross. Pembalap MotoGP dari tim Movistar Yamaha itu segera dibawa ke rumah sakit setelah kecelakaan tersebut. Rossi diketahui menderita patah tulang fibula kaki kanannya. Dia pun langsung naik meja bedah. Pertama, saya ingin mengatakan Rossi baik-baik saja dan itulah yang terpenting bagi kami, ujar Pascarella seperti dilansir Motorsport. Saya pikir dia pastinya akan beristirahat selama 30-40 hari. Kemudian kita akan evaluasi bersama beberapa pekan lagi, ujar Pascarella menambahkan. Jika Rossi benar harus absen selama 1 bulan, pembalap berusia 38 tahun itu dipastikan bakal absen membalap di MotoGP Misano 10 September mendatang. Berikutnya, Rossi juga harus melewatkan seri di sirkuit Aragon, Spanyol 24 September. Bagi Rossi, ini adalah kali kedua ia mendapat cedera patah kaki. 7 tahun silam, Rossi pernah menderita cedera serupa yang memaksanya absen hingga 4 pekan. Akibat dari cedera itu, Rossi gagal merengkuh gelar. The Doctor terpaksa merelakan rekan setimnya di Movistar Yamaha Jorge Lorenzo yang jadi juara. Bukan hal buruk untuk mendapat cedera yang sama 2 kali. Itu cerita medis berbeda, kata Pascarella.